Maaf, maaf, maaf. Ye, gue cuma tahu. Hi everyone, welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Di video kali ini, gue mau bikin makeup tutorial yang kayak gini dengan menggunakan produk-produk yang biasa gue pakai saat gue hamil. So, kalau teman-teman belum tahu nih atau teman-teman subscribers baru gue, hello. Jadi, gue udah memasuki 5 bulan hamil. So, seneng banget rasanya, enggak sabar 4 bulan lagi bisa ketemu sama Bambino. Dan kalau teman-teman penasaran gimana make up-nya? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya. Abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. So guys, ini wajah gue baru bangun tidur. Jadi kalau pagi-pagi itu gue jarang cuci muka. Soalnya kalau pagi-pagi gue ngerasa di sini tuh keset banget. Anyway, hari ini itu minus 3. Jadi gue ngerasa kulit gue tuh semakin kering di sini. Biasanya kan teman-teman tahu muka gue tuh berminyak banget. Dan karena muka gue kering, jadi gue kalau pagi-pagi gue malas cuci muka. Kena air tuh kayak kambing gue, takut sama air. Jadi sebelum pakai make up, gue bersihin mukanya pakai micellar water aja. Ini yang lagi sering gue pakai dari Pond's. Oh ya, di video ini kita bakal curhat-curhat aja ya. Jadi biasanya tuh gue tuh pakai primernya BK. Ini yang Evermatte Poreless Priming Perfector. Jadi ini bagus banget buat yang kulitnya berminyak. Tapi sejak gua hamil, kulit gua tuh jadi kayak lebih normal dan gak terlalu berminyak. Terus sampai di Inggris, kulit gue parah kering karena di sini dingin banget. Jadi gue gak pakai primer itu. Gue juga mau curhat nih. Jadi semenjak gua hamil, itu banyak yang bilang kulit gue glowing. Aduh, gue bersyukur banget teman-teman, terima kasih yang udah appreciate sama kulit gue. Cuman sejujurnya gak segitunya. Terutama di trimester 1 ini, di sebelah sini itu isinya jerawat semua, kecil-kecil dan gatel. Di bagian sini, ups, ada jerawat. Ini jerawat Bambino. Jadi di sini tuh kecil-kecil parah, gatel banget. Tapi kan seperti yang teman-teman tahu gitu di video gue sebelumnya, gue tuh nggak mau pakai obat jerawat karena sebaiknya tidak menggunakan obat jerawat dan obat pemutih, apalagi pil kapsul yang dimasukin ke dalam mulut gitu, ke dalam badan, itu nggak banget gitu kan, kasian Bambinonya. Jadinya gue diemin aja. Dan untungnya pas di trimester kedua itu udah mulai menghilang, dan ini udah bener-bener hilang, palingan cuma ada jerawat 1-2 gitu. Anyway, ini moisturizer, tapi ini bentuknya tuh kayak water gitu. Dan yang ini untuk normal to oily skin, studio tropic. Ini juga no alcohol. Seperti yang gue udah omongin juga, kalau dari dokter gue pribadi, itu gak pernah masalah pakai skincare apapun juga gitu loh. Walaupun itu ada alkoholnya, itu gak akan terlalu ngaruh sama babynya. Cuman mungkin nanti kulitnya akan lebih kering. Cuma itu aja sih saran dari dokter gue. Anyway, sekarang gue mau pakai sunscreen. Walaupun di sini dingin banget dan kadang-kadang mataharinya nggak nongol, tapi pakai sunscreen is a must. Dan ini sunscreen gue udah pakai nggak tahu udah berapa tahun. Banyak kan. Teksturnya tuh cair dan enak banget, cepet ngeresep gitu ke dalam kulit. Dan ini 50 SPF ya, mantep banget kan. Nah sekarang gue mau pakai alis. Ini alis yang lagi sering gue pakai, soalnya ini tuh kayak apa ya, penyelamat gue. Terutama kalau misalkan gue lagi mau berenang atau lagi mau naik pesawat yang kayak 14 jam gitu waktu ke Inggris. Ini itu bener-bener apa ya, kayak bikin alis tuh stay forever. Kayak cintanya Dylan ke Milea. Aku gue belum nonton sih filmnya. Anyway, ini dari Katie Doll. Jadi ini brow tint gitu. Gue lagi suka banget pakai ini. Pakai tuh gampang banget guys. Ini lebih kayak lebih enak daripada henna yang udah pernah gue pakai, udah pernah gue review. Coba ya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini gue pakainya kayak cuman gitu doang. Ini belinya di mana? Mungkin ada di konternya Katie Doll. Tapi gue nggak tahu jenis yang ini ada apa enggak. Soalnya ini gue juga dikasih waktu gue di Surabaya. Atau kalau teman-teman mau gampang sih, kalau gue biasanya langsung aja beli di Tokopedia. Ya ini sih nggak bisa dibilang sama banget ya, kayaknya sih nggak terlalu sama, tapi ya udahlah ya, kira-kira aja ya gak?
Aneh banget muka gue kalau alisnya kayak gini. Anyway, sekarang gue mau pakein BB cushion. Ini BB cushion yang lagi sering banget gue pakai dan gue seneng banget. Soalnya ini gue dikasih dan ternyata warnanya tuh cocok banget sama wajah gue. Walaupun ini tonenya lebih ke olive, bukan ke kuning, tapi ini warnanya pas banget. Ini dari Mizu nomor 3. Jadi bentuknya tuh kayak gini, terus kalau dipencet cerah. Iya, tuh liat dong guys, ini warnanya tuh langsung pas gitu ke kulit gue. Gue gak pakein ke seluruh wajah sih, ke bagian-bagian yang paling penting tuh di bawah mata sini. Dan yang gue suka juga ya, ini teksturnya itu gak terlalu coverage dan bisa dipakai buat sehari-hari. Subscribe to my channel. Tuh, subscribe channelnya Bang Ben. Lanjut! Gue mau pakai lip stainnya dari By Lizzie Para, shade-nya Grenadine Red. Kalau boleh nge-review sedikit ya tentang ini, ini gue suka banget, tapi lo bener-bener harus ngeblendnya cepet. Soalnya ini tuh rada susah kalau misalkan lo tempelin terus lo baru aplikasinya sebelah sini, yang sebelah sini tuh kayak cepet kering gitu. Oh ya, dari kemarin juga tuh kan banyak yang nanya sama gue, kak lagi hamil kok bisa terbang jauh-jauh? Iya, soalnya dibolehin sama dokter gue. Kalau misalkan gue ngapa-ngapain tuh gue biasanya konsultasi dulu sama dokter, bisa apa enggak pergi sama 14 jam. Dan kemarin itu gue direct, gak ada transit-transitnya. Selama setiap 2 jam lo tuh ngegerak-gerakin badan lo, terus yang apa kayak stretching-stretching, olahraga-olahraga gitu, jadinya gak terlalu apa ya, gak terlalu kaku gitu badannya. Dan lo juga mesti ngecek airlinesnya. Jadi kadang-kadang ada airline yang gak ngebolehin ibu hamil sampai berapa minggu gitu. Dan kalau misalnya kemarin kan gue naik Garuda, selama sebelum 32 weeks itu fine sih buat naik pesawat jarak jauh juga gak apa-apa. Sambil nunggu lip stainnya kering di pipi, ini gue mau pakai maskara buat bulu mata. Ini gue gak tau sih, ini mereknya Mascara Essence Beauty Royer. Jadi ini gue beli dari Lastik, salah satu salon langganan gue buat extension bulu mata. Cuma sumpah, di situ sekarang fullnya bukan main, sebel banget gue. Jadi kalau misalnya buat ngetouch up aja mesti nunggu kayak 2 minggu, gila bete banget. Jadi ini kemarin gue extension bulu mata di Kelapa Gading, The Lash Bar sama Kak Novi. So far gue happy banget, ini udah 3 mingguan dan kayak masih cetar gitu bulu matanya. Jadi nanti kalau misalkan gue balik ke Indo bakal gue touch up lagi. Anyway, gue gak lahiran di Inggris ya guys, gue lahiran di Indo. Kayaknya gue lebih happy kalau misalnya deket sama keluarga gue dan teman-teman gue di sini, di Indo maksudnya. Kayaknya blush on-nya udah lumayan kering, sekarang gue mau touch up pakai bedak. Ini maaf ya, ini tuh bedaknya gue gak pernah nemuin bedak drugstore yang sebagus MAC ini. Jadinya gue tetap setia pakai MAC NC 42. Sampai sekarang itu tuh gue masih dapat pertanyaan, kak, skincare yang cocok dong buat ibu hamil, skincare. Balik lagi sama teman-teman sendiri, teman-teman mesti konsultasiin dulu sama dokternya, karena kan masing-masing ibu hamil tuh beda-beda gitu ya. Kalau gue pribadi itu dibolehin sama dokter gue untuk pakai skincare apapun gitu, yang penting jangan ditelan, jangan diminum gitu. Ada obat-obat kan yang buat mutihin atau yang berjerawat itu nggak boleh diminum. Cuma dua itu aja sih. Jadi gue menghindari dari dulu, emang gue gak pernah pakai yang buat berjerawat sama yang buat mutihin kulit. Punya kulit tan itu seharusnya bangga lu. Iya gak sih? Soalnya kita eksotis. Asik. Okay, ini udah lumayan flawless mukanya. Cuman alisnya masih kayak Yoko. Yoko, Yoko, cinta bibi lu, misuli mojo, dia memanggil burung raja wali fiwit. Jingle, jingle, jingle. Ada anak 90-an di sini pasti tahu mainan itu. Lanjut, gue mau pakai highlighter dari Wet n Wild Precious Petal. Ini udah barang kedua gue, cuma gue enggak suka banget sama packagingnya. Aduh, Wet n Wild, ganti dong nih packagingnya, ganggu banget soalnya selalu pecah dan selalu rusak packagingnya. Cuman gue suka banget. Dan dipakainya di sini. FYI, ini adalah highlighter gue buat kalau ke pasar doang. Jadi kalau misalnya ke Indomaret atau enggak Alfamart, ini highlighter yang paling cocok buat kesana, soalnya nggak terlalu menonjol banget kan. Tuh, kayak gini doang tuh udah. Tapi kalau misalnya lo mau ke tempat yang lebih macho, lebih formal gitu ya, gue pakai ini highlighternya Gobang. Duh, ilah.
mantep banget ya, parah sih. Dan ini lokal punya. Pakein di toil gini doang nih, gue suka banget bikin highlighter di ujung hidung. Sisanya ditaruh di belek artis. Ini apa sih, tear dot ya? Kebiasaan gue ngomongnya belek artis. Kebalik. Nah, biar nggak ada hard line, gue nyapuin pakai brush ini dari Lakme. I love banget. Sekarang gue mau ngeletekin alis gue. Yaudah, kita keletekin. Cakep kan? Langsung jadi, cuy. Alis gue cakep banget. Dan ini nggak perlu pakai pensil alis. Ini nih kadang-kadang suka hilang-hilang karena cahaya ya, guys ya. Biasa, soalnya seni gue tuh kan sebenarnya botak. Jadinya kalau nggak ada bulunya gitu dah, cahayanya belang bonteng. Anyway, ini karena warnanya rada gelap banget, jadi gue cuman nambahin pakai maskara eyebrow-nya Etude. Ini gue nambahin sedikit karena yang ini lebih tipis dibandingin yang ini. Oh ya, ini salah satu pensil alis yang gue lagi sering pakai, yang Brow Artist Expert Dark Brown. Dan kemarin pas di Inggris, sekarang juga masih. Gue beli satunya sekitar 70 ribuan. Gue gak tau kalau di Indo harganya berapa. Seperti yang gue bilang, bibir gue tuh kering banget. Jadi ini gue mau pakai lip balm dulu dari Tick Body. Produk-produk yang gue pakai di video ini juga kebanyakan lokal dan drugstore. Jadi gampang buat dibelinya. Terus gue mau pakai Huda Beauty shade-nya Girlfriend. Biar nggak terlalu pucat di tengahnya, gue mau pakaiin ini lipstiknya dari Maybelline. Jangan lupa lipstiknya ditap-tap gitu pakai jari supaya kelihatannya lebih ngeblend. Oh ya, buat teman-teman yang kemarin nanyain vitamin yang gue minum selama gue hamil, ini Polamil Genio sama ini kayak kalsium gitu, soalnya katanya bagus buat pertumbuhan tulang bambino. Ini namanya Cal 95. Tapi balik lagi, teman-teman yang hamil sebaiknya dikonsultasiin sama dokter OBGYN-nya, jangan konsultasi sama gue karena gue gak tau apa-apa. Yeay, gue cuma tahu. Oke guys, ini dia final look-nya. Gimana menurut teman-teman, suka apa enggak sama makeup-nya? Kalau gue ini makeup yang sehari-hari banget gue pakai, dan ini bakal cepet banget soalnya nggak perlu yang pakai kuas lalala lili-lili, nggak ribet. Dan kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat gue makeup yang berbeda, itu biasanya gue cuma ganti lipstiknya. Dan ini lipstik yang juga sering gue pakai, ini Mineral Botanica yang Ekstasia Farasha. Warna merahnya tuh bikin gigi kelihatan lebih putih, terus kelihatan muka tuh lebih seger, lebih kayak ceria gitu. Waduh, gue pokoknya suka banget sama lipstik ini. Dan lipstik ini lagi sering juga gue pakai selama gue jalan-jalan di Inggris. Nah, buat teman-teman nih, teman-teman lebih suka yang mana? Lebih suka yang ombre yang biasa gue pakai kayak gini, atau yang lebih melah yang melah merah? Komen dong di bawah. Dan kalau teman-teman belum subscribe channel gue, ayo subscribe sekarang karena ada 2 video baru setiap hari Senin dan hari Kamis. Jangan lupa juga untuk aktifin gambar loncengnya biar nggak ketinggalan setiap videonya. Dan kalau teman-teman belum nonton video gue yang sebelumnya, bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye guys.